Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepala sekolah yang kami hormati, Dewan Guru dan juga staf yang kami hormati, anak didik yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmatnya kita dapat melaksanakan upacara pada pagi hari ini. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Agung Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyirina Muhammad wa ala ali sayyirina Muhammad. Segenap peserta didik yang kami banggakan, setiap kita punya keinginan untuk sukses dalam hidup ini. Tidak seorang pun yang ingin mendapatkan kegagalan. Namun di balik semua itu, tidak semua orang memahami kunci sukses dalam sebuah pekerjaan. Sebagai pelajar, kalian juga harus tahu apa yang menjadi kunci kesuksesan agar kalian bisa menggapai masa depan yang cerlang dan gemilang. Ketahuilah, kunci keberhasilan atau kesuksesan yang paling utama itu adalah disiplin. Disiplin menjadi kunci utama keberhasilan. Oleh sebab itu, siapapun yang menginginkan kesuksesan, tidak ada pilihan lain kecuali harus disiplin. Yang pertama, disiplin dalam hal waktu. Kalau mau sukses, kita harus pandai mengatur waktu. The time is money. Waktu adalah uang. Waktu itu sangat berharga. Maka itu jangan membuang waktu sia-sia. Menyia-nyiakan waktu sama artinya membuang uang. Apa yang harus dikerjakan hari ini, jangan menunggu esok hari. Satu menit yang terbuang merupakan kesempatan yang tersia-siakan. Kesempatan muda takkan terulang setelah dewasa. Kesempatan yang sekarang takkan terulang di lain waktu. Oleh sebab itu, jangan lalaikan waktu. Harta yang paling berharga adalah kesempatan. Menyia-nyiakan kesempatan niscaya akan menjadi penyesalan. Yang kedua, disiplin dalam prioritas kerja. Kita harus pandai memilih tugas mana yang harus segera dikerjakan, mana yang bisa dikerjakan kemudian. Kita harus tahu benar mana pekerjaan yang mendesak, mana yang waktunya masih longgar. Yang ketiga, disiplin dalam ketaatan. Kita mesti taat dalam segala aturan. Aturan hukum, aturan agama, aturan sekolah, aturan kerja, dan aturan apa saja. Apabila disiplin ini kita pegang teguh, insya Allah kita akan berhasil dengan apa yang menjadi visi dan misi hidup kita. Maka itu, bila kita ingin berhasil dengan apa yang kita cita-citakan, mulai sekarang kita harus membiasakan diri untuk disiplin. Mulailah belajar menjadi karakter yang disiplin agar kalian mampu menggapai cita-cita kalian. Ini saja amanat dari saya dalam kesempatan ini sebagai pembina upacara. Semoga amanat atau nasihat singkat ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.